Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi ya pada video kami kali ini. Akan menjelaskan tentang apa namanya cara cangkok susu. Cara cangkok dengan metode tempel samping. Tempel samping. Nah ini seperti contohnya. Tempel samping. Nah, ini seperti contohnya. Jadi batang atasnya tuh ditempelkan dengan salah satu batang dari indukannya, dilukai dari samping terus ditempel. Nanti untuk tutorialnya akan kami buatkan, bisa dicek langsung pada channel kami, nanti sudah kami sediakan. Ini isinya adalah kokopit, menggunakan kokopit karena lebih ringan daripada menggunakan tanah, terus juga mempercepat pertumbuhan dan akar itu gampang keluar menggunakan kokopit. Kalau tanah itu susah karena tanah itu keras, nanti lama-lama kalau kokopit kan nggak kering, kokopit tetap lembut, gampang. Nah untuk yang lain-lainnya, ini juga cangkok banyak batangnya, jadi nanti waktu dipotong kan pendek itu batangnya jadi pendek itu, jadi menggunakan apa, jadi pendek itu kayak bonsai, jadi nggak terlalu tinggi. Dan ini kita cangkok susunya full, cangkok susu full, menggunakan cangkok susu full dan menggunakan bantuan kaki 4. Gak kelihatan kakinya, tapi udah ada di channel kami, bisa dicek tutorialnya menggunakan video kaki 4. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan share teman-teman, juga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami.